Okey, assalamualaikum. Hari ini bersamaan berapa bulan? 6. 6 hari bulan September eh. Kita nak bergerak ke Terengganu. Kita ada trip dengan keluarga KTC, keluarga Tok Chai untuk pergi ke Pulau Perhentian eh. Okey. So sekarang dekat jam saya ni pukul 10.24. So perjalanan mengambil masa nak sampai ke Kuala Terengganu lebih kurang 5 jam syukur lah. Ok, sekarang pukul 10.30. So kita estimate dalam pukul 4 lah kot sampai kan. Ok, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merantau duk di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Tening aku hija memang dok-dok setepak hidup pindahkan. Eh, sekarang ni dah pukul 1:55. Kita dah sampai dekat R&R Gambang. Okay, kalau ikut Waze ni ada lagi 257 km. Selamat sampai eh. Pukul berapa? 5 suku lah tadi sampai. So total mileage 463 km eh, daripada Kajang. Okay, kita berehat dulu. Nanti next punya tentatif kita nak pergi makan nasi dagang atas stol. Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segegok hok steamboat. Ni aku okay, sekarang kita on the way eh, nak cari sarapan. So kita decide untuk sarapan dekat nasi dagang atas stol. Yang ini cawangan kampung atas stol lah. Okey, daripada seberang Taki dalam 20 minit. Pagi-pagi ni cantik eh, tu majlis kristal, nampak majlis kristal. Sesak musim ketan tak tahu pala ekor nak balik kampung. Okey, kita dah sampai eh. Ramai orang, penuh. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan ayer dok pun ikan selayang, tumbuk sambal belacang, makan ngaulan raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada, kepih kacang botol, suap sekelinga ikan, makan selu-selu tambuh wilekak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kapung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Teringat dulu-dulu plekong paruh dengan kayu, sebab kebun orang pastu banyak kenggerok tunggu. Lening aku syukur terima kasih pada Tuhan, dulu awan nano lening aku jadi orang. Okay, kita sekarang nak ke Adil Roti eh. Mula-mula kita tengok dia dalam Google Map dia kata close. Tapi hari ni kita tengok buka. Itu dia ada roti. Bukan sekadar roti. Tumbuk sambal belacang, makan ngaulang raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada, kepih kacang botol, suap sekelinga ikan, makan selu-selu tambuh wilekak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu. Daripada Adil Roti tadi, kita dah sampai sini. Area Pasar Payang eh. Hari ni apa tu, minggu ni cuti sekolah, so memang jam. So kita parking kat sini je lah. Okay, betul depan meter untuk bayar parking ni. Aku merantau duk di negeri orang,
beratus batu dari kapung aku. Tening aku hija memang dok-dok setepak. Hidup pindah randau macam orang nomak. Nak cari kedai. Sampai dekat lorong ni pula. Kampung Cina eh. Ada payung-payung. Okey, ada payung, ada toko-toko ni. Toko-toko orang Cina. Lorong ni. Okey. Nak balik kampung. No balik kampung olenin juga. Aku nak makan nasi ngan kuah singgang. Lauk ikan ayer dok pun ikan selayang. Tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja. Ngetak bibe-bibe kalau budu ada. Kepih kacang botol suap sekali ngeikan. Makan selu-selu tambuh wilekak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kapung lawe. Balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Teringat dulu-dulu plekong pauh dengan kayu. Sebab kebun orang pastu banyak kenggerok tunggu. Lening aku syukur terima kasih pada Tuhan. Dulu kita on the way nak ke Pok Nong eh. Pok Nong ni dia kedai dia buka pukul 3. Tapi start pukul 2 orang dah boleh ambil nombor kan. Betapa dahsyatnya. So tak tahulah kita sampai ni daripada Kuala Terengganu ada dalam 25 minit lah. Okay. Kalau sampai 3.30 tak tahulah makan pukul berapa kan. Apapun itu dah memang kita punya plan. Jadi kita proceed lah. Alright, better. Kita dah sampai ke Warung Pok Nong eh. Warung Pok Nong ni terletak di pesisiran pantai. Tengok kereta yang parking tepi-tepi ni. No. Okay. Full house. Full house. Aku nak makan nasi ngan kuah singgang. Lauk ikan ayer dok pun ikan selayang. Tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja. Ngetak bibe-bibe kalau budu ada. Kepih kacang botol suap sekali ngeikan. Makan selu-selu tambuh wilekak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kapung lawe. Okay, sekarang ni kita nak pergi naik cruise. So nak naik cruise ni kena pergi Taman Tamadun Islam lah. Kat Taman Tamadun Islam ni kita boleh dah sampai ke Masjid Kristal eh. Cantik eh masjid ni. Sekarang ni kita nak naik drawbridge pula. Kita nak naik boat river cruise. Tu nama dia. River Cruise Mutiara Losong. JT Pak Awang. So dia punya bayaran RM30 dewasa. Kanak-kanak 5 tahun ke atas RM15. Macam mana perasaan abang nak naik bot ni? Seronok ke berdebar? Cakap sesuatu kepada kamera. Tahu. Raika ni pengalaman pertama untuk menaiki bot. Harap-harap Raika tak mabuk lah. Okay. Aku merantau duk di negeri orang. Beratus batu dari kapung aku. Tening aku hija memang duk-duk setepak. Hidup pindah randau macam orang nomak.
Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segegok hok steamboat. Ni aku malah duduk bando besar, kalau sesak musim ketan tak tahu pala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung olenin juga. Okay, kita dah nak sampai ke drawbridge ya. Pemandangan sunset di drawbridge. Super nice. Ninja aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan ayer dok pun ikan selayang, tumbuk sambal belacang, makan ngaulang raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada, kepih kacang botol, suap sekali ngeikan, makan selu-selu tambuh wilekak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kapung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Teringat dulu-dulu plekong pauh dengan kayu, sebab kebun orang pastu banyak kenggerok tunggu. Lening aku syukur terima kasih pada Tuhan, dulu awan nano lening aku jadi orang. Nak balik kampung, nak balik kampung holenin juga. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan ayer dok pun ikan selayang, tumbuk sambal belacang.